Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan bermain sebuah game dan kita akan mereview sebuah game yang berjudul Find the Alien, yaitu mencari alien. Caranya kita ikuti saja petunjuk ya. Oke. Kita gunakan alat deteksi ini dan yang warna hijau itu alien. Lalu oke, kita tembak guys. Nah, begitu cara mainnya guys. Kita baru saja memenangkan level pertama. Kita lanjut level berikutnya guys. Jadi game ini posisinya admin mainkan dalam kondisi offline ya guys. Main offline tujuannya karena supaya rekamannya tidak terlalu panjang. Kalau kita online, rekamannya akan menjadi lebih panjang karena biasanya dia banyak iklan guys. Oke, cewek ini alien guys, kita tembak guys. Jadi dari kita mainkan ini, admin mereview kalau game ini cocok untuk semua usia. Karena game ini hanya sangat sederhana, yaitu cuman untuk bersenang-senang saja menggunakan radar ini mendeteksi alien, lalu kita klik pistolnya, kita tembak aliennya, begitu saja guys. Game ini akan cukup menghibur apabila Anda berada di suatu tempat yang tidak ada sinyal, dan game ini tidak perlu menggunakan sinyal guys. Game ini tidak perlu dimainkan secara online. Apabila Anda ingin bermain game ini di mana saja, yang penting sudah diinstal gamenya bisa dimainkan guys. Oke guys, kita ke sebelah lagi. Aliennya ada dua ya guys. Claim prize ini bisa Anda lakukan kalau Anda sedang online ya guys, karena admin dalam posisi tidak online jadi tidak bisa mengklaim pistol tersebut. Kita lanjutkan saja. Oke guys, sekarang kita lihat apa yang perlu kita lakukan. Kita mendeteksi di antara dua polisi ini dan kita membunuh yang aliennya guys. Ini kita deteksi lagi guys. Oke, bapaknya alien guys. Ini langsung tembak aja guys. Wah, dia tidak mati guys. Wah, ini rajanya alien, guys. Oke, kita lanjutkan ya, guys. Sekarang kita ngapain di sini, guys? Wah, di sini kita main tembak aja langsung, guys, karena kita tidak ada alat sensor. Yang tersedia cuma pistol, berarti tugas kita ya nembak-nembak aja langsung, guys. Oh, di sini markasnya alien, guys. Jadi, setelah kita menembak para penjaga tadi, kita berhasil membebaskan para manusia yang disandra. Ini adalah manusia yang disandra, digunakan untuk mereka menyamar untuk mirip dengan manusia ini, guys. Wah, kita baru berhasil membebaskan satu buah bangunan guys. Masih banyak bangunan yang perlu kita bebaskan guys. Perlu kita sensor lagi guys. Jadi game ini menurut admin cukup asik guys. Kita lihat kedua anak ini. Oke. Oh, emaknya alien guys. Kalau salah tembak gimana ya guys ya? Coba kita lihat guys kalau salah tembak itu kayak gimana. Ah, salah tembak juga membuat mati ya guys. Aduh, ternyata gitu ya guys.
Kita kan udah tahu yang perempuan itu adalah alien, guys. Tembak aja langsung, guys. Waduh. Rupanya pistolnya ini sangat berbahaya, guys. Kalau kita menembak ke orang pun, orangnya akan tinggal tulang saja, guys. Kita lanjutkannya, guys. Kita lihat siapa yang alien di antara mereka ini. Berarti tidak ada yang alien, berarti tamunya yang alien, guys. Bener ya. Lanjut lagi, guys. Di antara mereka bertiga, siapa yang alien? Oke, tembak, guys. Oh, cewek itu alien ya, guys. Tembak, guys. Oke, guys. Kita lanjutkan lagi ya, guys. Jadi setiap permulaan level kita lihat di bagian atas ini ya, guys. Bagian kiri atas. Oh, tidak ada ya. Oh, itu ada, guys. Itu ada 3 titik hijau, berarti ada 3 alien yang perlu kita temukan, guys. Oke, berarti yang ini kita tembak dulu, guys. Sip, sudah mati satu, guys. Lah, kemana perginya tadi, guys? Ini aja tembak, guys. Berarti masih ada satu lagi, guys. Mana ya? Oh, kayaknya cowok ini deh, guys. Yang tadi, guys. Tembak aja, guys. Oke, kita sudah mencari 3 target. Lanjutkan lagi, guys. Level berikutnya ada berapa alien yang harus dibunuh, guys? Oh, hanya ada satu, guys. Sorry, guys. Hanya ada satu di sini ya. Nah, ini pojok kiri atas ini warna hijaunya cuma satu. Oke. Wah, aliennya adalah ini, guys. Lanjut level berikut, guys. Teman-teman, kalau kalian ingin mendapatkan pistol yang seru-seru, kalian memang harus main secara online, guys. Tapi kalian juga harus bersabar dengan rajin menonton iklan sambil bermain game. Itu sebabnya admin online-nya, main gamenya tidak online, karena tidak ingin banyak iklan. Mungkin kalian akan jadi sangat bosan menonton video ini kalau terlalu banyak iklan. Ini tidak sempat dikomen ya, karena cuma adanya pistol. Jadi kita tugasnya berarti cuma nembak doang, guys. Nggak perlu nengok-nengok lagi, guys. Waduh, sudah nggak bisa nembak, guys. Berarti di sini kita sudah membebaskan orang lagi di bangunan yang kedua, guys. Nah, lihat ini orang-orang yang mereka nyamar tadi, guys. Berarti ada satu alat itu juga, guys. Ah, benar, ini alatnya, guys, yang warna merah itu. Oke, kita sudah membebaskan 2 buah bangunan, guys. Kita menuju ke bangunan yang berikutnya, guys. Oke, guys, kita lihat mereka ini manusia apa bukan, guys. Oh, semuanya manusia, guys. Tidak ada yang mencurigakan, guys. Siap-siap dengan pistol, guys. Tembak, guys. Yeay. Langsung selesai tugas kita, guys. Karena cuma satu yang diincar, guys. Ini, aduh, antara mereka bertiga yang mana ya, guys ya?
Wah. Oke. Oke guys, 2 kita berhasil guys. Lanjut guys. Kali ini berapa ya target kita ya? Satu ekor. Oh, 2 aja targetnya guys. Bunuh aja dulu lah. Oh, orang kedua guys. Bunuh guys. Orang kedua. Alien yang kedua guys. Jadi permainan kita gini-gini aja guys. Cuman menemukan dan tembak. Menemukan dan tembak gitu aja guys. Oke, ada 2 ya guys. Ini guys. Ini guys. Di sini tantangannya tidak terlalu berat guys. Cuman sensor tembak gitu aja guys. Sini tugasnya cuma menemukan satu alien saja guys. Kalau tidak ada di antara mereka bertiga. Oh, ternyata yang masuk dengan yang keluar berbeda ya. Yang masuk orang, yang keluar alien ya. Oke guys. Setelah ini rekamannya kita sudahi ya guys. Karena dengan mendemokan dari tadi, tentunya teman-teman sudah mengerti bagaimana cara memainkan game ini. Kalau tidak ada sensor, kalau langsung pistol berarti langsung tembak aja guys, kayak gini. Kalau ada sensor, kita harus sensor dulu baru tembak guys. Harus rajin menembak guys, supaya kena semua guys. Jangan berlama-lama guys, jangan ada yang lolos penjahatnya guys. Oke, kita membebaskan lagi orang di rumah yang ketiga ini guys. Mantap guys. Jadi sekian dan terima kasih. Beginilah cara bermainnya ya guys. Semoga bermanfaat.